Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu hari ini ada ikan tongkol. Ikan tongkol, aku mau masak santan ya, sama cabai hijau. Dan di sini bumbunya sudah aku siapin semua. Di sini ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai rawit, cabai hijau, tomat. Dan di sini ada cabai merah besar, ada bawang merah dan bawang putih. Ini bumbu yang dihaluskan nanti. Dan di sini ikan tongkolnya sudah aku cuci bersih, potong-potong. Dan di sini ada gula merah, ada garam, kaldu bubuk. Dan di sini ada santan kara. Yaudah, langsung saja. Sekarang kita goreng ikannya dulu ya. Pertama kita panaskan minyak. Ah, goreng dulu ikannya. Nah, ikannya sudah matang ya, jangan terlalu lama. Sekarang kita angkat. Nah, sekarang langsung saja kita tumis bumbunya ya. Kita masukkan bumbunya. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai harum. Nah, sekarang kita tambahkan air. Nah, sekarang kita masukkan ikannya. Tambahkan tomat. Dan masukkan santan. Tambah lagi sedikit air ya. Dan tambahkan bumbu kaldu sama gula, garam. Nah, sekarang kita ungkep sebentar ya, biar bumbunya meresap.
kita tutup dulu. Nah, ikan tongkolnya sudah mateng kayaknya ya. Wah, sekarang kita matikan apinya, lalu angkat sajikan. Nah, ikan tongkolnya sudah siap dihidangkan ya, dan inilah hasilnya. Siap menghabiskan nasi. Ya udah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Yang ingin mencoba silakan dicoba. Bahannya gampang, cara masaknya pun gampang ya. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.